Bismillah. Tawakkaltu 'alallah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Al-'Aliyyil 'Adzim. Bismillah. Majriha. Wa mursaha. Inna rabbi. La ghafurur rahim. Wa inna ila rabbina lamun qalibun. Nah, kemudian letakkan niat masing-masing, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki, diberikan keberkahan di dalamnya, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan kita senantiasa diliputi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan terpelihara daripada yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Minal ajzi wal kasal. Aku berlindung ya Allah daripada sifat lemah dan pemalas. Pemalas ni kada ada lalu ubatnya kecuali kayu bebangkih pukulkan ke belakang lakas dua gawi. Ini pemalar. Jadi sin berlindung. Sampai beliau sekolah di pondok pesantren Darussalam, beliau pun masih berjualan. Bila balik di pondok, sidin membawakan tapi ini ampun Habib Ali Al-Jufri. Tapi saringan emas, membawakan tasbih, membawakan dupa, membawakan pupur, minyak harum dibawakan. Ini artinya sidin kada mau nganggur dah. Nah, sampai sidin sudah sampai tuha, walaupun awak sidin kada begawi lagi, harta sidin nang jalan. Jual tukar emas, kemudian jual sarang burung sini. Jadi sini pahamannya, nang sehingga karena usaha beliau ada, beliau dengan sepenuhnya mengajari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Alimul Allamah Al-Arifillah. Beliau adalah seorang yang kasih sayang kepada orang-orang yang menuntut ilmu, sayang kepada orang alim, sayang kepada orang saleh, sayang beliau kepada fakir miskin. Buktinya beliau sayang orang menuntut ilmu. Nama-nama murid yang belajar di rumah beliau, sidin sendiri yang membelikan kitabnya. Kemudian tamat sidin pulang nukarakan ganti kitab. Kemudian setiap malam Jumat, subuh Jumat sidin berbagi duit untuk anak-anak pondok yang walaupun kada banyak nilainya 5.000 rupiah, tahannya nukar nasi bungkus. Nah, kemudian apabila murid ni namanya nang di Pambanyuan, bila hendak bulik habis selesai ujian, satu orang dapat 50.000 rupiah untuk ongkos tambang kapal. Ini saking pemurahnya beliau, sayang lawan orang menuntut ilmu. Dikarenakan apa? Ujar Rasulullah, man arada ayyanzura ila utaqa illahi minan nar falyanzur ila talabatil ilmi. Siapa hendak melihat orang yang dibebaskan Allah dari api neraka, lihatlah kepada orang yang menuntut ilmu. Sayang lagi sidin lawan orang alim. Kadang-kadang nang si alimnya aja mandangki sidin. Bila bertemuan ada orang alim namanya badi sidin duit selesai tugas menghormat orang alim. Nah, jadi itu pun sidin karena hadis Rasulullah akrimul ulama fa innahum indallahi kurama'i mukramun ya. Hormatilah ulama. Makanya kita ini jika kada ulama mungkin kita dalam keadaan sesat. Dikarenakan apa? Karena ulama itulah diumpamakan oleh Rasulullah seperti lampu yang menerangi di waktu kegelapan.